Kang. Ente bangga naon ya? Gedung Gincu sanes. Wah, Gincu. Gedung Gincu. Fotonya. Ya, pemirsa inilah Pak Kadis, Pak Hari sedang menanam pohon mangga Gedung Gincu, simbolis penghijauan di sekitar wisata Bukit Cinta ya, kolam renang Bukit Cinta. Waduh, bersama Kompepar, Ketua Kompepar dan pengelola Pak Kusnada. Pemirsa channel YouTube Dharma Raja TV dimanapun Anda berada, sore ini alhamdulillah Pak Kadis sudah datang ke objek wisata Bukit Cinta Wado ya, untuk melihat bagaimana nih keadaan wisata terbaru di Kecamatan Wado ini. Kita akan tanya bagaimana, mungkin ada masukan dari Pak Kadis untuk kedepannya untuk wisata ini. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Mau bertanya, bagaimana setelah melihat wisata terbaru Bukit Cinta Wado ini, Pak? Ya, tentunya ini pemerintah, ya khususnya di Disparpora mengapresiasi ya. Ini adalah wahana wisata, kolam renang, juga view dapat jadi gede. Ya, tapi intinya di masa pandemi ini tetap terus jaga protokol kesehatan. Juga CHSE ya, nanti kedepannya capta pesonanya kebersihan, kenyamanan, bersih ya, nyaman, aman, terus juga safety ya, CHSE clean sheet ya, kesehatan, kebersihan ya, terus menjaga lingkungan. Seperti ini tadi kita baru menanam pohon, ini tentunya ini adalah wisata di daerah timur ya, timur betul, Lingkar Timur, ini harapannya bisa menyedot wisatawan dari Majalengka, wilayah Lemasugi, Malangbong, Tasik ya, Garut. Nah ini ke depan juga tadi sudah berbincang dengan pemiliknya, tentunya benar-benar Pak Kusnada nanti bisa mengembangkan, malah ada prestasi karena di situ ada kolam renang ya, mudah-mudahan prestasi di renang nanti dari usia dini ya, usia dini ini betul, bisa membawa menjadi atlet, seorang menjadi atlet, atlet ya, ya. Atlet di orang Wado nih, mudah-mudahan ada atlet dari kolam renang ini. Terus Pak, tentang penanganan sampah di basisir ini, mungkin dari pemerintah atau bekerjasama dengan masyarakat di sini
bagaimana Pak ini persoalan sampah di Basir Jati Gede ini? Ya, ini baru kelihatan ya secara langsung saat peninjauan ini. Mungkin kita nanti akan koordinasi dengan lintas sektoral, mungkin dengan yang jelas lingkungan hidup ya, kebersihan dan juga BPBD nanti bersama-sama dengan Pol PP di Disparbudpora, nanti juga dengan Kompepar di sini, terus pihak kecamatan desa ini, kita harus bareng-bareng nih menangani permasalahan sampah. Ini sampah mungkin seperti apa, apakah nanti mungkin bisa berguna ke depan, kita lihat seperti apa, karena memang ini luar biasa ya, cakupannya ya hampir luas. Ini bisa sampai bertonton ini. Nah, ini tidak bisa dibiarkan karena memang mengganggu keindahan dan juga biota. Nah, ini mungkin mudah-mudahan harapannya masyarakat sekitar ini mulai sedikit-sedikit dan kita harus bareng-bareng kerjasama ini. Mudah-mudahan nanti akan sampaikan ke pimpinan. Ya, karena yang saya tahu ini Pak, sampah ini ini kan dari Hulu Cimanuk datang langsung ke Wado. Pasti lebih banyak sampah yang ke Basir Wado ini. Nah, persoalan kami dari awal sering melihat gitu ya, melihat di Basir ini sampah memang paling banyak di sini Pak, sekitar Basir Wado ini. Ini mesti ada penanganan serius dari semua pihak mungkin ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa diatasi sampah di sini. Mudah-mudahan ya, kita harus bahu-membahu nih. Tidak bisa pemerintah saja, tapi juga dengan masyarakat. Nanti sedikit demi sedikit ya, nanti tiap Jumat bersih atau seperti apa, nanti mungkin penanganan juga kita lihat lingkungan hidup seperti apa melihat sampah seperti ini nanti, termasuk juga pembuangannya kemana atau mungkin bisa dimanfaatkan seperti apa. Baik, satu lagi Pak, ini kira-kira ada masukan untuk cocok, lebih cocok lagi apa gitu penunjang kolam renang ini, mengadakan apa di situ, camping ground atau apa cocok kali ya, atau apa gitu Pak? Ya, masukan untuk atraksinya mungkin nih penunjang wisata kolam renang ini. Atraksi di sini tentunya ya, tidak hanya pemandangan, itu atraksi berarti spot-spot ya, spot-spot selfie nanti yang mungkin ya. Tapi harus yang berbeda ya dengan yang lain, jangan hampir sama, kita kira-kira seperti apa gitu kan. Tapi memang ini view-nya kan masih harus benar-benar kerjasama dengan masyarakat juga, karena melihat kalau ini lepas seperti ini kan harus betul-betul ini bagus. Ini kan kalau nggak ada apa ini saung, namanya saung ini ya. Jadi pohon ini bisa tempat yang bagus untuk arah sana, tapi kan karena ada saung jadi mungkin sedikit ini mengganggu ini ya, udah pemandangan seperti apa nanti. Jadi tentunya juga mungkin ke depan nanti bisa ada penginapan ya, yang kecil-kecil penginapan itu sekarang sini, jadi langsung view-nya dapat ke arah sana gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya Pak Kusnara, kalau ini sudah bersih, Banana Buddha di sini, wah keren nih. Ini seperti di Bali nanti nih. Cuma memang harus dilihat bawah-bawahnya masih ada pohonnya nggak nih di sini. Pohon-pohon. Harus dilihat juga kalau sawah. Ya. Sawah. Ini pesawahan. Area ya. Sawah. Area sawah. Area sawah ya nanti. Supaya jangan sampai putus. Kita kan takut ada pohon apa yang itu. Nah ini juga harus. Nggak ada apa ini sawah. Sawah ya. Di dasar ini ya. Sawah ya. Sawah ya aman. Nah, ini kan bisa nanti bisa. Ada mungkin bisa dari sini ada jembatan ke sana gitu. Untuk ini kan bisa nanti ya ke depan tentunya dengan ya sedikit sedikit, karena investasi ya harus perlahan karena kondisinya juga. Ini hanya saran aja, karena nanti dengan ini sampai sana seperti itu view-nya pasti dapat dengan jembatan-jembatan seperti itu, nanti kita konsepkan lah untuk itu, masukannya untuk ini. Ya. Cuma yang kedua memang akses jalan ya, karena akses mungkin, jalan betul. Iya. Itu kurang lebih berapa meter dari jalan raya ke sini? Itu 380 sampai sini. 380 meter. 380 meter. Pakai koral itu harus pakai ini. Pengerasan dulu ya. Kita udah koral tuh karena kondisi kontur tanahnya seperti itu. Beda Pak, tanah porang gitu. Jadi batu besar ambles terus, ambles terus gitu. Ambles terus. Kita pakai pemadatan stamper, apalagi pakai yang jelas ini harus di mik lah, dicor. Harus dicor. Kondisinya kalau di aspal, saya rasa satu nggak bisa ya, pasti cepat hancur. Satu itu memang infrastruktur sampingnya, misalkan salurannya memang itu harus ini, harus dibetulin. Makanya keterlibatan saya berharap, terima kasih banyak pada Pak Kadis nih, langsung turun ke lapangan, agresif banget gitu kan, agresif banget. Responsif. Gitu. Harapannya kita di sini sebagai keduanya ya, alhamdulillah. Otomatis mohon izin untuk nanti perizinannya di insya Allah, lengkapi. Siap. Siap. Baik. Ya,
Terima kasih Pak Kadis. Siap. Ya. Dengan Pak Ketua Kompepar, ya, dengan pihak pengelola. Terima kasih ya. Ya, pemirsa, itulah bincang-bincang Dharma TV dengan Pak Kadis Parbunpora, Pak Hari Tri Santosa, dan Ketua Kompepar Bukit Cinta dan pengelola kolam renang Bukit Cinta Wado. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.